Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini saya akan membuat sop dengan kuah bakso. Bahan-bahannya ada daun sawi, ada bakso, kentang, wortel, daun seledri, daun bawang, ada bawang putih 3 siung, kemiri 1 butir, merica, pala, dan batang daun bawang. Ini yang putihnya ya. Kemudian ada garam dan penyedap. Pertama-tama kita haluskan dulu bumbunya ya. Nah, ini bumbunya udah dihaluskan, mari kita memasak. Pertama-tama siapkan panci, nyalakan api kompornya. Kemudian kita tuang minyak sedikit saja untuk menumis bumbunya. Kita tunggu minyaknya panas. Setelah minyak panas, tumis bumbu halus. Gunakan api kecil biar tidak gosong bumbunya ya. Ini bumbunya udah menguning, kita tambahkan air. Ini airnya saya menggunakan 5 gelas air. Tunggu airnya mendidih ya. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Kita masukkan kentang yang telah dipotong-potong, wortel, dan juga baksonya. Kita aduk sebentar, kemudian tutup kembali. Kira-kira 5 menit kemudian, baksonya ini udah lebih besar. Kemudian kita masukkan daun sawinya. Kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa atau kaldu bubuk. Kita aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah daun sawi layu, masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Aduk kembali. Terakhir, kita masukkan bawang gorengnya. Kemudian matikan apinya ya. Nah, ini sop kuah baksonya udah mateng. Siap dihidangkan ya. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai habis. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.